Ya, pemirsa, lagi-lagi miras oplosan merenggut korban sia-sia. Inilah perilaku adegan ditunjukkan seorang remaja berseragam di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah video sekelompok siswa SD asal Trenggalek sedang menghisap rokok elektrik. Terlibat tawuran. Garis ironisnya nih ya, aksi tawuran ini sudah direncanakan para pelajar melalui sosial. Jujur, Kamis siang berujung rusuh, puluhan mahasiswa terluka karena dipukul. Tertangkap tangan saat mencuri seekor ayam, dua remaja di Labuan. Ini adalah satu pasien kejiwaan di Bekasi yang nggak bisa berhenti nih menggerakkan. Foto dengan barang-barang branded, Salma kini melakukan sesuatu yang lebih mengemaskan. Ya, lagi-lagi miras oplosan merenggut. Ditunjukkan seorang remaja. Sebuah video sekelompok siswa lagi-lagi miras oplosan merenggut. Tertangkap tangan sebuah video lagi-lagi tertangkap tangan dua remaja di Labuan Batu, Sumatera Utara di amuk keluarga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Keberkahan memenuhi hariku mulai saat ini. Keridoan yang sampai pada keridoan Allah aku taati kali ini. Rutinitas seorang yang begitu berharga kini aku laksanakan seorang diri. Lelah, tentu, tapi keridoannya ada di sini, di tempat ini. Dulu, kali pertama aku gunakan alas kaki tanpa paham manfaatnya. Sekarang, aku gunakannya seorang diri guna melangkah menuju keridoan Tuhan.
Mereka harapkan aku menjadi seorang pejuang, penegak agama Allah, wakil Allah di muka bumi. Aku usahakan mulai saat ini, berlatih untuk menjadi penegak agama Allah tanpa kenal lelah. Untuk ridho Allah, aku usahakan semuanya. Sebab ridho Allah ada pada keridhaan kalian, orang tua. Jujur, aku rindu masakan ibu tiap kali mengecap rasa dari suatu makanan. Aku rindu, sungguh. Tapi biarlah kerinduan menjadi sebuah ketaatan, melangkah dengan penuh keikhlasan. Jangan khawatir, ada yang menjagaku di sini, membimbing dan membina agamaku untuk mendapat ridho-Mu. Mengharap kebaikan untuk kami sama sepertimu. Tenanglah, aku baik-baik saja di sini. Asma-asma Allah menjadi kesenangan kami dalam berucap. Bukan sekedar mengajar, tapi Ia menjaga aku sepertimu. Kali ini, aku menghadap Allah dengan beratus-ratus hamba. Tapi tetap, tanpamu rasanya ada yang kurang. Telapak tanganku rindu digenggam, dahiku rindu dikecup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ku tuh Yayu Eska Fauzia, tapi bisa jadi panggil Yayu. Asal daerahku Makassar. Cita-citaku itu jadi pengusaha. Motivasiku masuk ke BM jadi lebih baik, membanggakan orang tua, dan paling utama itu jadi anak yang soleha. Kesanku selama mengikuti takwim itu seru, menyedihkan, berpisah ke orang tua, tapi dapat teman baru. Nama saya Angelika Incasi Ashiki. Asal daerah saya dari Bekasi. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Motivasi sekolah di BM untuk menjadi hafizah Quran. Kesan mengikuti takwim, happy, dan kadang juga sekadar sedih. Nama saya Bilal Dafa Muntas. Kesan saya pada acara takwim ini adalah seru lah, dapat pengalaman yang benar-benar gak membosankan gitu. Meskipun capek, ada semaktaan, biar materi lah, happy, pagi-pagi yang tadinya pengen diri lagi, gak bisa, ya udah, jadinya ikutin aja acaranya. Ya gitu lah pokoknya. Nama saya Dedika Tasya Sasabila. Kesan saya pada takwim kali ini mungkin lebih capek, lebih asik, dan tentunya lebih seru. Kenapa disebut lebih capek? Soalnya setiap pagi yang biasanya kita gunain untuk persiapan sebelum berangkat sekolah, tetapi malah diganti menjadi nervis setelah kegiatan taksim. Karena nervis yang akan membuat dan kita semakin kuat. Dan setiap sore yang biasa kita gunain buat kita mencuci, menjemur, bahkan ngerjain tugas, tapi diganti malah jadi kesempatan dan kajian setiap sore. Ini membuat teman kita semakin bertambah. Itu benar-benar asik dan ngebuat angkatan semakin kompak, membuat kelompok juga semakin kompak, dan ngebuat diri kita tidak gampang putus asa, tidak gampang nyerah. Sekian. Nama saya Dewanda Agamawi, biasa dipanggil Abi, asal daerah Bangka Belitung. Cita-cita menjadi ulama, motivasi sekolah di Baitur Rahmah, dukungan orang tua, dan ingin capai cita-cita. Dan saya dalam kegiatan takwim adalah menyenangkan, menjadi lebih tepat waktu, meningkatkan ibadah, jadi anak yang disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya selaku perwakilan panitia takwim akan sedikit menjabarkan beberapa program takwim yang telah berjalan beberapa hari yang lalu. Di pagi harinya kami dibiasakan untuk bangun melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu kami sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah kami diwajibkan dibiasakan untuk berzikir ba'da sholat. Setelah itu ada tahsin ba'da subuh. Setelah itu ada program olah fisik, yaitu lari pagi diwajibkan untuk seluruh santri. Kemudian setelah itu kami bersiap-siap ke sekolah. Setelah di sekolah kami berkumpul terlebih dahulu untuk membaca Asmaul Husna bersama-sama. Setelah itu kami masuk kelas dengan tertib. Dan untuk di kelas kami mengadakan pengecekan atribut. Dan untuk di asramanya kami mengadakan pengecekan kebersihan, kerapihan, dan kedisiplinan para santri. Dan kami juga mengadakan seminar kesehatan dan materi-materi keagamaan dengan tujuan agar para santri bisa lebih menambah ilmuannya dan dapat diaplikasikan dalam kesehariannya sebagai santri. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwim adalah program rutin yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Baitur Rahman yang dilaksanakan di setiap awal tahun ajaran baru.
Makna Takwim sendiri bisa dilihat dari akronim dan dari sisi kebahasaan. Dari akronim, Takwim adalah singkatan dari Training for Achievement of Quality and Worth in Ma'had Baitur Rahman. Dari segi makna kebahasaan inilah muncul tujuan sesungguhnya dari Takwim yang dilaksanakan setiap awal tahun, yaitu untuk meluruskan dan memberikan pengarahan-pengarahan dan perbaikan-perbaikan ataupun sebagai masa orientasi bagi santri untuk dapat mengikuti berbagai pola kegiatan dan jadwal ibadah Baitur Rahman, dan juga untuk dapat mengaplikasikan dan memahami adab-adab, peraturan, semua kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai baik yang ada di pesantren Baitur Rahman. Hasil akhir yang diharapkan dari program Takwim ini adalah terbentuknya sosok santri yang memiliki adab yang baik untuk memiliki kemandirian dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan ritual ibadah ataupun kebiasaan harian dengan baik, memiliki kedisiplinan, mental yang tangguh, dan siap berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pendidikan, pembinaan, dan pengajaran di pondok pesantren. Pada hari ini, ayah, ibu, kukalungkan terima kasih sedalamnya karena telah memberiku rumah baru dengan segala isinya beserta Tuhan yang adil di dalamnya. Ini Baitur Rahman kami, rumah kasih sayang kami, tempat khusyuk kami memadu kasih dengan Tuhan bersama jajaran penolong agama Allah yang adalah guru-guru kami saat ini. Sejak hari ini, ayah, kami mohon ikhlaskan kami, ikhlas tempatkan kami di rumah baru kami yang bertebar rahmat Allah di dalamnya. Dan sejak hari ini, ibu, kami minta padamu, ikhlaskan kami, ikhlas menyerahkan segala urusan hidup kami pada tempat ini, Baitu Ar-Rahman, rumah kasih sayang. Biarkan kami menimba ilmu, mengemis jawaban pada guru kami, menjadikan mereka sosok yang kami gugu dan tiru amalannya, menjadikan mereka tongkat kala kami lupa dan lumpuh berilmu, menjadikan mereka mercusuar di tengah samudra yang ingatkan kami ketika salah dan ketika lupa kepada siapa kami harus mengabdi nanti. Ayah, ibu, ikhlaskan kami,